Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya dan kembali lagi kita akan nonton bareng video cover fingerstyle dari Bang Alif Bata dan musisi cover fingerstyle dari luar negeri guys. Kebetulan Bang Alif Bata dan musisi cover fingerstyle luar negeri ini mengcover lagu yang sama, yaitu theme song Ghost Bomb guys, seperti itu. Oke, seperti apa cover mereka, seperti apa skill-skill yang mereka perlihatkan, langsung saja kita simak videonya. Let's go. 1:37 later. Oke, sebelum kita nonton videonya, alangkah lebih baik kita ngopi dulu guys, biar pikiran tenang dan gak ngantuk nanti guys nonton videonya. Oke, saya minum dulu guys, haus. Mantap pol guys. Oke bro, langsung saja kita simak video pertama. Kali ini ada Bang Jamie Dubois mengcover lagu Ghost Bomb guys. Oke, seperti apa skillnya? Langsung saja kita simak videonya. Let's go. Wow. Oke, langsung saja kita ke cover yang kedua. Ada double fingerstyle guys, mengcover lagu yang sama. Oke, bagi yang ingin tahu channelnya silahkan lihat link di deskripsi. Wow, mantap sekali guys. Oke, cover yang terakhir. Cover yang terakhir ada Bang Alif Bata mengcover lagu yang sama guys. Oke, langsung saja kita simak videonya. Let's go. Sore belepotan tadi guys. Thank you.
Wow, harmoni kalimatnya padat sekali guys. Wow, ditutup dengan harmonik. Gua no comment semuanya guys, semuanya mantap-mantap, oke? Okay? Untuk fingerstyle yang pertama, kalau nggak salah tadi namanya Jimmy Dubois apa Dubois tadi ya? Oke, okay, dia memadukan dua alat musik, yaitu alat musik gitar dan harpa guys, dijadikan menjadi satu sehingga menghasilkan suara yang sangat unik guys, sangat variatif karena kan alatnya ada dua tadi guys. Jadi menurut gue ini luar biasa mantap, luar biasa kreatif guys, seperti itu. Untuk cover yang kedua beda lagi guys, dia orangnya dua orang menggunakan alat musik dua juga sehingga menghasilkan suara yang bagus juga guys, karena mereka kan mengcover lagu ini saling menutupi guys. Jadi suara kekosongan itu nggak ada guys saat mereka mengcover lagu, saling menutupi mereka guys. Nah yang paling mantap adalah Bang Alip Bata guys. Untuk cover yang ketiga ini guys, Bang Alip Bata ini paling mantap guys. Jadi Bang Alip Bata ini udah komplit. Jadi yang ada di dua fingerstyle sebelumnya ada sama Bang Alip Bata seperti itu. Jadi masalah teknik gue no comment. Teman-teman sudah pasti tahu ya kan seperti itu. Nanti saya dibully lagi kalau nyebutin teknik seperti itu kan. Nggak usah lah ya. Oke. Okay? Demikian dulu nonton bareng kita kali ini. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya.